Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa hanya kepada Anda. Pada perjumpaan kita kali ini, kami akan menyampaikan kepada Anda sebuah doa pengunci hati pasangan dari jarak jauh. Doa ini bisa digunakan untuk pasangan suami istri ketika salah satu pasangannya berada di luar kota. Tujuan utamanya yaitu supaya tidak selingkuh, tetap setia, mati rasa pada orang lain, dan juga semakin sayang dengan Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silahkan menulis qabiltu pada kolom komentar di bawah video ini. Dan sebelum dilanjutkan, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu, supaya Anda semua tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala tujuannya, diberikan umur yang panjang dan barokah, serta mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semua orang pasti berharap pasangannya bisa setia sampai mati. Pasangan setia adalah pasangan yang didambakan oleh semua orang. Untuk membuat pasangan Anda menjadi setia itu bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan mengamalkan doa berikut ini. Tanpa basa-basi lagi, berikut langsung saja kami jelaskan tata caranya yang harus Anda amalkan. Setiap kali Anda selesai salat fardu, bacalah doa berikut ini sebanyak 3 kali dan tutuplah dengan bacaan Al-Fatihah 1 kali saja. Adapun bacaan doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Amalkanlah doa ini dengan rutin dan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerukunan dan ketentraman dalam rumah tangga Anda dengan pasangan Anda dan dijauhkan dari godaan orang lain. Silakan untuk mengamalkan doa pengunci hati ini. Saya doakan semoga hubungan rumah tangga Anda semakin harmonis dan juga pasangan Anda semakin sayang dengan Anda. Sekian amalan yang kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.